Halo guys, kembali lagi di channel Go Electric. Pada kesempatan kali ini aku akan berbagi tutorial cara mengatasi ikon Bluetooth yang tiba-tiba hilang di Windows 10. Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini, pastikan Anda sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Jadi biasanya ikon Bluetooth itu tampil di bagian ini, yaitu pada hidden icon. Jadi bagi Anda yang mengalami masalah icon dari Bluetooth-nya tidak tampil pada hidden icon di bagian ini, berikut ini adalah langkah-langkahnya. Pertama, klik pada menu start di Windows 10 Anda di bagian ini, lalu klik pada setting atau roda gigi yang ini. Kemudian selanjutnya pilih device yang ini. Lalu pastikan terlebih dahulu Bluetooth-nya dalam keadaan on di bagian ini. Ini kita on-kan terlebih dahulu. Kemudian setelah Bluetooth-nya dalam keadaan on, silakan cek kembali di hidden icon-nya apakah sudah tampil menu atau icon dari Bluetooth-nya. Nah, di sini belum tampil, berarti masalahnya bukan karena Bluetooth-nya tidak aktif. Nah, selanjutnya kita masuk ke settingan berikutnya, yaitu pada More Bluetooth Option yang ini. Silakan klik di bagian ini, lalu pastikan Anda centang pada Allow Bluetooth Device to Find This PC yang ini. Jadi fungsi dari settingan ini adalah agar Bluetooth atau device Anda terlihat di komputer atau device lain. Kemudian untuk memunculkan ikon dari Bluetooth-nya, kemudian centang di bagian ini, yaitu Show the Bluetooth icon in the notification area. Di bagian ini silakan dicentang, lalu klik apply, kemudian klik OK. Nah, perhatikan sekarang di bagian ini sudah tampil ikon Bluetooth. Nah, ini dia ikon Bluetooth-nya. Jadi sekarang Bluetooth Anda sudah pulih dan Bluetooth-nya sudah bisa kita gunakan secara normal. Oke, jadi pada tahap ini kita telah berhasil mengatasi ikon Bluetooth tidak muncul di Windows 10. Jika ada kendala dan masalah pada saat mengikuti tutorial ini, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih.